Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Udah jago nih anak ayah takbirannya. Ayo, kamu udah siapin baju buat besok belum? Belum ya. Aku bingung mau pakai baju apa. Aku belum punya baju baru. Lebaran itu enggak harus pakai baju baru. Cukup berhias dengan baju yang kita punya aja. Yang penting rapi, bersih, dan sopan. Karena Idul Fitri itu hari di mana kaum muslimin kembali berbuka puasa setelah sebulan penuh berpuasa. Idul Fitri itu juga bernilai ibadah di mata Allah. Jadi kita tetap harus merayakan sesuai anjuran Rasulullah SAW. Jangan ada mubazir dan pamer di dalamnya. Oh gitu. Ya udah deh, nanti aku siapin baju terbagus kesayangan aku. Oh iya ya, kalau makanan lebaran kita udah punya belum? Punya dong, ayah udah siapnya menu lebaran. Tapi gak ada ketupat. Gimana kalau lontong aja? Gak apa-apa kan? Iya ya, gak apa-apa. Kan sama-sama dari beras juga. Tapi kita punya puding roti kan? Biasanya kalau lebaran ibu suka siapin itu. Kalau gitu kita bikin aja yuk. Kebetulan ibu udah kasih resepnya ke ayah. Mau ya? Dulu aku juga suka bantuin ibu. Nah, ini dia cheese bread pudding buatan Ayah dan Nisa. Yee, asik. Aku mau cobain. Yuk. Ingat, sebelum makan kita baca bismillah dulu. Bismillah. Masya Allah. Ini rasanya enak banget ya. Walaupun bentuk sama rasanya gak mirip sama buatan ibu. Tapi Nisa juga suka banget yang ini. Alhamdulillah kalau kamu suka. Abis makan, kamu gosok gigi, wudhu, terus istirahat ya. Yuk kita makan. Maafin Nisa ya, ya. Ayah juga minta maaf ya, sayang ya. Anaknya udah siap. Yuk kita dengar. Nisa, jangan lupa untuk doain ibu terus ya, karena ada 3 amal yang gak akan terputus buat ibu di sini. Salah satunya doa dari Nisa, anak ibu satu-satunya yang paling solehah. Nisa jangan sedih ya, ceria dong, kan ini hari raya umat muslim. Oh iya, selepas ibu pergi, sekarang ayah sendirian yang didik Nisa untuk jadi anak solehah. Nisa turutin ayah ya nak. Kalian harus saling menjaga. I love you Nisa. Muah. Nisa kangen ibu. Nisa juga sayang banget sama ibu. Assalamualaikum, Pandi, Nisa. Mas Pandi, Nisa, Assalamualaikum. Ayah, itu kan suara Bude sama Bule. Yeay, asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hai. Bude, Bule. Masuk, masuk. Ketumbar kesini gak bilang-bilang. Tapi dia Pandi jemput tadi. Surprise fun ceritanya. Nisa, lihat deh. Bule bawain oleh-oleh banyak loh buat kamu. Bule juga jahitin kamu baju muslim. Dengan benang dan nisan cinta lah bule. Wow.
baik. Wah, alhamdulillah. Makasih ya, Bule. Sama-sama, Nisa. Oh iya, kita dari tadi belum ada yang ngucapin lebaran loh. Oh iya, Mbak. Takabbalallahu minna wa minkum ya, Mas Pandi, Nisa. Takabbalallahu minna wa minkum ya, Pandi, Nisa. Takabbal ya karim ya, Mbak, Dek. Selamat lebaran, Bude dan Bule. Oh iya, Bude sama Bule bawa ketupat nggak? Soalnya di rumah kita nggak ada ketupat. Loh, nggak beli ketupat kok, Mas. Tapi lo tau ada kan? Lebaran loh, Iki, Mas. Makan-makan kita. Kalau gitu, yuk kita ngobrol di meja makanan yuk. Allahu Akbar, Allah. Kami dari Tim Maskana Media dan Rumah Main Anak mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.